Anda masih bersama saya, Hani Sandra, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, setelah disetujuinya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah Bandung Raya, pemerintah Kota Bandung secara maksimal akan menerapkannya pada tanggal 22 April mendatang. Nantinya, 42 pintu masuk ke dalam Kota Bandung akan diperketat. Dalam rapat bersama Forkopimda, Odet yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung meminta semua pihak untuk bekerja sama mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan pembatasan sosial berskala besar bersama 4 daerah lainnya, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang yang masuk dalam wilayah Bandung Raya. Dalam keputusannya, Kota Bandung akan menerapkan PSBB secara maksimal karena khawatir dengan jumlah penderita yang terus naik akibat COVID-19. Nantinya ada 42 pintu masuk Kota Bandung yang akan diperketat melalui penjagaan petugas TNI dan Polri serta pembatasan angkutan umum serta di sektor lainnya. Yang melihat apa namanya perkembangan ya eskalasinya sangat cukup tajam. Namanya insya Allah kita akan melaksanakan secara lengkap diupayakan lebih maksimal. Kalau terkait dengan pengawasan, apakah di Bandung ini ada seperti yang tidak sama Pak, kemudian di pintu masuk Pak, pintu masuk ke kawasannya untuk pengawasan ini seperti apa Pak? Alhamdulillah ya, dari rapat perbatasan ini kalau semua kita jadi kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana dari kepolisian misalnya, dari TNI juga ya, dari semua kepolisian sudah menyampaikan ya, bagaimana kita apa namanya mengantisipasi dari jalur-jalur masuk Kota Bandung ya, pintu masuk Kota Bandung yang begitu banyak. Insya Allah saya optimis dengan kesiapan, kesiagaan daripada Forkopimda ini, khususnya dari kepolisian, TNI, saya kira mudah-mudahan ini sudah bisa kita antisipasi. Namun untuk teknis dan mekanisme penerapan PSBB maksimal tersebut akan dibahas dalam rapat lanjutan sebelum pelaksanaan nanti, termasuk sanksi bagi para pelanggar. Saat ini pihaknya meminta kepada seluruh warga untuk mematuhi segala anjuran dari pemerintah agar pandemi cepat selesai. Yuana Kurniawan, Bandung TV.